Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau GECKREF buka suara mengenai heboh sejumlah brand Indonesia mengklaim tampil di Paris Fashion Week 2022. GECKREF menjelaskan bahwa brand Indonesia itu tampil pada acara GECKREF Paris Fashion Show during Paris Fashion Week 2022. Ketua Bakominfo BKF Rivian Fajarsyah atau Ivan Seventeen melalui akun Instagramnya pada Selasa 8 Maret 2022 menjelaskan mengenai Paris Fashion Week. Ia menyebut Paris Fashion Week adalah event tahunan yang diselenggarakan oleh Federation de la Haute Couture atau FHCM. Ivan lalu menjelaskan desainer dan brand yang tampil pada Paris Fashion Week banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Ia menyebut di sekitar Paris Fashion Week juga banyak digelar acara fashion show. Ivan menambahkan dalam acara itu GECKREF mengisi salah satu dari event tersebut. Ia menegaskan brand Indonesia yang ramai disorot itu bukan ikut pada Paris Fashion Week 2022. Ivan mengatakan petugas dari brand Indonesia yang berangkat ke Paris itu disebut salah dalam menyampaikan informasi mengenai keikutsertaan dalam Paris Fashion Week 2022. Ivan mengatakan penyebutan nama itu tak masalah jika brand yang ikut ke Paris itu tidak menyertakan logo dari FHCM. Ivan menyebut brand lokal yang ikut ke Paris itu sebagai salah satu langkah maju. Ia juga mengungkapkan terima kasih kepada brand lokal yang telah mengikuti GECKREF Paris Fashion Show during Paris Fashion Week 2022. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng.